Balik lagi bersama saya ya, channel Datu Kaplok. Pokoknya ikuti ya guys ya, aku mau makan ini, makan tut. Ada keloknya yuk. Oh, enggak ada, tadi ada keloknya guys. Oh iya, ada satu lagi guys, ini lamban. Ini ada kerobotnya ya. Dikira jangkrik kita itu. Enggak bisa fokus ke sini loh. Ini loh. Kamera. Si. Saya tunggu sampai 3 enggak fokus. Ada gedang tapi saya enggak beli gedang ya. Saya mau tahu itu suaranya. Mau tak dibeli suaranya ya. Mau enggak ya? Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Halo, guys. Ini baik ireng-irengnya dulu dengnya. Kayak ini deh. Ketemu di depan malah aku upload video. Oke, mantap. Alright guys, jumpa lagi ya guys ya, bersama saya di channel Datu Kaplok. Ini saya mau itu ya guys ya, mau ini berhubung hari libur, saya mau itu guys, mau jalan-jalan ya guys ya. Ini mau belanjanya di supermarket di Home Plus. Kalau di Korea namanya Home Plus ya guys ya. Tempatnya itu di depan saya ini, saya udah sampai di sini ya guys. Namanya ini Home Plus di sini, ini gede ya. Tempat ini namanya Home Plus ya guys ya. Ntar saya mau itu nanti belanja ya guys ya. Cuman vlog saya cuma jalan-jalan gini, pokoknya ikuti terus. Nanti saya juga mau itu beli burger khas Korea ya guys ya, beli burger khas Korea. Nanti saya review, tonton aja lanjutannya ya guys ya. Ntar aku ini mau masuk dulu, dilihatin banyak orang nih ya. Saya masuk dulu ya guys ya. Aku mau ambil ini dulu guys, mau ambil geledekan dulu, baru saja satu ya. Ini ambilnya gampang guys, ambilnya tinggal taruh koinnya di sini, cepluk. Oh nggak bisa masuk. Oh nggak bisa ya, jangkrik ini ternyata digembok ya guys ya. Saya cabut lagi, ini nggak bisa dicabut guys. Lagi nggak ada geledekan yang utuh ya. Ini cari geledekan nggak ada guys. Geledekannya kemana guys? Nggak ada geledekan ya guys ya. Saya mau ke itu dulu ya guys ya. Mau ini agak sepi ya guys ya. Masalahnya corona guys. Kalau nggak corona ini ya. Ya agak sepi, ini rame lah orang ini hari Minggu. Ini saya sendirian guys, untung saya berani bacot ya guys ya. Kalau nggak berani, mana berani. Nah nanti saya mau itu guys, mau beli burger di sini, di sini nih, di Loteria ya guys ya. Loteria, burger khas Korea nanti. Tapi berhubung banyak orang, saya nanti reviewnya di rumah aja. Tak nyari gedekan lagi, ini pakai koin dimasukin bisa jabut. Kok nggak bisa jabut ini? Nah, jabut dulu ya guys ya. Oke guys, saya mau cari makanan dulu ya guys ya. Nanti saya mau itu cari CD ya guys ya, cari CD buat nonton. Tapi cari makanan dulu ya. Ini tempat buah-buahan guys, buah-buahan itu ya guys ya, bukan air ya guys. Tapi biasanya buah itu buah guys. Ada gedang tapi saya nggak beli gedang ya guys. Saya mau nyari itu sikatan buat, kok nggak bisa belok ini. Saya mau cari sikat gigi guys. Mau cari sikat gigi dulu ya guys ya. Nah aku harus kesana dulu ya guys ya, buat beli itu. Pokoknya ikutin ya guys ya, nanti aku mau review itu guys. Review itu guys, makanan burger khas Korea itu
cuma bisa dicari di sini, di Korea burgernya, nggak bisa dicari di tempat lain guys, soalnya khas Korea guys ya. Gue cari pasta gigi kok nggak ada guys, entar tak cari pasta gigi dulu ya guys ya, tak cari pasta gigi dulu, pasta giginya di mana ya guys ya. Oh belok sini guys, belok ke kiri. Aku mau cari sempak juga, tapi sempaknya di atas. Belok sini aja. Ini sampo. Kok nggak ada odol, pasta gigi. Ini sampo ya guys ya. Tak nyari itu ya guys ya. Sampo. Nggak ada sampo guys. Ini ada sikat gigi guys, gue beli, ambil yang ambil yang mana ya, ambil yang mana ya, aku ambil yang mana ya guys ya, ambil yang ini aja, yang atas, ambil yang ini ya guys ya, ambil yang atas. Terus nyari odolnya, aku belanja guys nih, soalnya persediaan udah mau habis, jadi odol ini buat odol ya guys ya, ini saya mau beli odol buat sikat gigi, terus ini lagi buat odol itu guys, buat biar baunya enak, kalau baunya enak itu istri juga senang kalau nyium. Bentar ya guys ya, aku tak nyari apa lagi ya guys, sempak guys. Bentar guys, aku bingung guys mau beli apa. Tak satu dulu ya guys ya, pokoknya lanjutin nanti saya mau beli burger. Dilihat ya, saya mau review itu rasanya. Bentar deng, daripada tak kasih tahu sekarang, nanti tak kasih tahu nanti. Jangan di skip ya guys ya. Tak pending dulu. Bentar ya guys ya. Halo guys. Halo guys, sekarang aku ini ya guys ya udah belanja, tinggal naruh barang-barangnya saya di bagasi. Saya mau naruh barang-barangnya itu di bagasi ini guys, di sini. Cuman ini pakai koin, aku punya koin enggak ya guys ya, tak tiruin dulu ya, kalau enggak punya berarti aku enggak punya ya guys ya. Semoga aja ada. Oh ternyata aku punya koin 100 guys, punya koin 100 ya, kita masukinnya itu di nomor apa aja, yang penting ada kuncinya, nomor itu ya guys ya, nomor agak ke atasan dikit ya, nomor 11 saya taruh ini, naruhnya gimana ya, naruhnya di sini. Oh ini ada kuncinya deh, nomor 3 aja, ini juga ada duitnya loh, nggak diambil goblok itu yang ambil. Ya udah nomor sini aja aku taruh, buka. Nah udah saya buka ya guys ya. Kemudian aku taruh ini barangku di sini. Soalnya aku mau jalan-jalan sih. Nanti ke sini lagi ya guys. Nah, sudah tak cabut. Sudah tak cabut. Ini nggak bisa ya, nomor berapa ini? Nomor 27 ya guys ya. Ingat ya guys ya, nomor 27. Sekarang ini guys, aku mau beli burger khas Korea guys, cuman agak ramai, kita ke atasnya dulu lah, nantilah kalau aku mau beli tak kasih tahu ya guys ya, tetap lanjut aja. Nah aku udah selesai belanja ya guys ya, ini aku mau itu langsung telusur, kok telusur, langsung mau beli lotte burger ya guys ya, burger Loteria, tempatnya di depan saya ini guys, nanti tak masuk dulu, nunggu agak sepi lah ya, nunggu agak sepi. Nah, terus kita akan masuk. Tempatnya tuh di sini guys, tak kasih depan ya. Tempatnya di sini ya guys. Ini namanya Loteria guys, namanya Loteria ya guys ya. Tak masuk dulu langsung masuk dulu. Nanti aku tak pesen. Oh,
nggak bisa lewat situ guys, lewatnya harus dari sini ya guys ya. Nah, kaca dulu ntar ya guys ya. Nyesel ke crispy chicken pokok ya, crispy chicken pokok pocang. Tunggu ya guys ya, ini lagi bayar. Tempatnya agak gendut guys. Kita duduk aja di sini ya guys ya, sambil nunggu itunya, nunggu nunggu makanannya ya guys ya. Ntar ya guys ya, tak taruh dulu HP-nya, ini rekamannya, nunggu burgernya ya guys ya. Tempatnya itu di sini guys ya. Simbolnya loteria itu seperti ini, L bunder. L ada gambar bundernya. Pokoknya burgernya itu hanya bisa dibeli di tempat yang namanya loteria. Tempatnya loteria ya guys ya. Jangan lupa ya, namanya loteria. 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 Ini aku dikasih ini guys. Kalau beli di sini dikasih ini mesin ya guys, ini alat vibra, kalau getar nanti berarti itu burgernya udah datang ya guys. Ini getar, kalau getar anu ya guys ya, berarti udah datang. Loh kok mau habis ini saya? Ya udah ya guys ya, aku tak anu dulu. Nanti ini habis ini pokoknya tunggu aku review ya guys ya. Tunggu aja ya guys ya. Bye bye. Nanti tunggu aku di rumah baru aku review guys. Oke, fix. Rasanya guys, kelihatannya burger, tapi rasanya burger beneran. Kalau kalian beli set, satu set dapat cola sama kentang goreng guys. Kentang gorengnya itu digoreng ya guys ya. Dan yang digoreng tuh kentang.